Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tahu kalian updatean ikan lohan bonsai progresan saya nih guys. Nah, progresan kali ini adalah ikan lohan dari omah lohan ya, yang beberapa waktu lalu saya ambil dari sana guys. Nah, ikan lohan bonsai ini saya progres biasa aja ya. Di sini saya hanya menggunakan makanan pelet hoki guys. Nah, pelet hoki ini adalah pelet hoki untuk ikan koi ya. Tetapi di sini saya coba untuk progres ikan lohan bonsai ini ya guys. Dan di sini saya pilih yang warna oranye, di mana pelet hoki ini formulasi untuk pertumbuhan ya. Nah, biasanya saya berikan sekitar 4 sampai 5 butir dalam setiap waktu. Nah, dalam sehari saya berikan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Nah, ini dari kecil saya hanya berikan pelet hoki ini guys. Jadi pertumbuhan dari ikan lohan bonsai ini penampakan seperti ini menggunakan pelet hoki ini guys. Awalnya lohan bonsai ini saya ambil 2 ekor ya dari oma lohan. Nah, sampai saat ini lohan bonsainya tinggal satu ini guys, karena yang satunya itu jadi betina dan baru belakangan ini lohan yang betina dia mati guys, jadi tidak sempat saya videokan. Nah, untuk perkembangan yang saat ini adalah lohan bonsai jantan ya guys, dan kalian bisa lihat sendiri untuk pertumbuhan body, jenong, mutiara, marking ini sangat oke sekali ya guys. Selain itu kita lihat untuk warnanya sendiri di ikan lohan bonsai ini belum terlihat ya guys, karena memang belum saya berikan pelet warna atau makanan yang mengandung warna. Ikan lohan bonsai ini kalau kalian lihat di bagian fintail itu sangat panjang sekali ya guys. Jadi ikan lohan bonsai ini dari kecil hingga saat ini belum pernah saya salon, sehingga fintailnya terlihat menjuntai sampai melebihi batas ekor guys. Nah, kedepannya ikan lohan bonsai ini akan saya salon, saya akan rapikan fintailnya agar terlihat rapih dan terlihat lebih indah guys. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe untuk melihat updatean perkembangan ikan lohan progresan saya selanjutnya guys. Saya kira itu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.